Dengan apa yang telah saya sebutkan, dengan data ya dengue yang membimbangkan ya, keseluruhannya kita perhatikan dalam tahun 2019 ini, saya telah sebutkan dalam ucapan saya ya, sama ada melihat daripada tahap ataupun kes kematian mortality peningkatan sebanyak peningkatan pada paras 70.3 ya, dengan 45 kematian ya, berbanding 64/2018 ya, peningkatan 70.3% dan juga kes cumulative case dengue seluruhnya hingga tahun ini 2019 peningkatannya adalah 88.2% daripada 40,062 kes dalam tahun 2018. Kini pada kiraan terakhir ya, cumulative case dengue adalah 75,414 sekaligus ya, mencetuskan satu wake up call ataupun satu tahap ya, untuk kita terus ya, mengangkat agenda ini. Bentras dengue itu tajuk, itu tema besarnya. Bentras dengue bermula dengan saya. Setiap seorang kita mesti ambil tanggungjawab. Jangan pandang pada orang lain, jangan menuding jari pada orang lain. Kita kena lihat diri kita sendiri sejauh mana kita bersama dengan komitmen yang tinggi. Ya, saya sangat teruja dengan pelbagai inovasi, pendekatan ya, daripada sama ada daripada IPT ataupun kombi-kombi, pasukan kombi-kombi di negeri ya. Dan satu peranan yang kami mahu melebarkan peranannya kombi adalah untuk ya, menggarap sekali penyakit-penyakit berjangkit yang lain di samping dengue, tentunya chikungunya dan Zika dan juga yang lain ya, yang merupakan trend baru ataupun the re-emergence ya, bangkit semula penyakit-penyakit berjangkit yang sangat mencabar. Ini satu peranan baru Combi yang saya kira merupakan satu pengiktirafan kepada Combi sebagai selaku organisasi yang membantu, banyak membantu Kementerian Kesihatan Malaysia.